Oke, assalamualaikum. Kali ini saya akan mengcompare atau membandingkan antara Anker Soundcore 2 dengan Anker Soundcore 3. Jadi kalau ini Anker Soundcore 2 tulisannya masih di tulisan Anker, sementara satunya yang ini Soundcore 3 sudah tidak ada tulisan Ankernya lagi. Kira-kira enakan mana? Langsung kita cekidot. Yang pertama akan saya putarkan Soundcore 3 lebih dulu ya. Simak baik-baik. Jangan lupa pasang headset, headphone, earphone atau apalah ya, supaya terdengar jelas clarity-nya, detailnya bagaimana. Oke, kita mulai dengan Soundcore 3 lebih dulu. Oke, kita mulai Soundcore 3 volume full langsung kelihatan. Kita putar volume full. Soundcore 3 harga 600-an lawan 800-an.
dan sepertinya memang harga membawa kualitas. Jadi menurut saya kesimpulannya mending nambah 200 ribuan tapi dapat suara yang lebih deep, lebih ngebas, dan yang pasti lebih baik. Kalau misalnya 600 harga, kalau misalnya memang punya uang 600-an, ya Soundcore 2 juga tidak ada salahnya. Saya rasa itu dulu guys, bagi kalian yang bingung milih antara Soundcore 2 atau Soundcore 3, bagi yang bingung milih Soundcore 2 atau Soundcore 3, semoga video ini bisa membantu buat kalian untuk memilih mana yang lebih pas, disesuaikan dengan dana kalian saja. Saya Rizky, jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.